Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kole KN. Pada kesempatan kali ini, berada persis di perbatasan antara Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung. Ini saya berhenti di sini karena temperatur naik tidak seperti biasanya. Ini akan kita cek. Mudah-mudahan radiatornya nggak bocor. Coba kita cek seperti apa. Rumput, Mbak? Nah ini, kalau temperatur segitu ini nggak berani naik nih. Positif, nggak kuat nanjak, maka itu kita cek airnya kurang apa enggak. Coba kita cek. Pastikan kalau kita mau membuka ini tutup radiator, jangan sampai buka langsung, nanti akan menyebur. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Ini kita kompres. Ini kita kompres biar dalam, biar tidak menguap nanti kalau pas kita buka tutupnya. Terus kita kompres terus sampai benar-benar aman kalau kita buka. Ini nampaknya airnya untuk ngompres kurang satu botol ini. Coba kita cari di sini ada air enggak nih. Assalamualaikum. Mau minta air nih. Wah, nih. Ternyata di sini juga ada ember, ada mata airnya ini. Saya bersama teman saya ini. Terima kasih.
kita tambahin lagi biar kondisi benar-benar aman. Kalau kita buka pelan-pelan, kita bukanya tutup pelan-pelan. Jangan langsung kita ambil. Nah, nih. Ternyata benar ini airnya kurang nih. Coba kita kasih air mineral yang sejatinya mau kita minum aja nih. Yang di tampungan juga habis nih. Padahal tadi waktu mau berangkat sudah saya cek penuh. Nanti perlu kita cek radiatornya. Nah ini kurang satu botol Aqua. Kita tutup kembali, pastikan benar, jangan sampai miring. Kita cek kembali seperti apa temperaturnya. Lah ini sekarang sudah normal ini. Artinya kita berani melanjutkan perjalanan. Lumayan tinggi nih.
Alhamdulillah kita sudah sampai tempat bongkar nih, di toko material Sendang Baru. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.